Berikut ini cara untuk membuat yang namanya catatan di Instagram. Jadi fitur catatan sekarang itu ada update, dimana kalau kita ingin berbagi musik juga sudah tersedia. Tapi perlu kalian ketahui, kalau kalian yang pas membuat terus fiturnya tidak ada, itu memang belum semua akun dapat fitur ini. Nah, untuk kalian yang ingin dapat fitur ini untuk membuat musik dan membagikan catatan, kalian update saja di App Store ataupun di Play Store seperti ini. Di update aplikasi Instagramnya. Kemudian dibuka. Nah, seperti ini pilih obrolan yang ada di sudut kanan atas. Nanti kalian bisa lihat di sudut kiri atas di profil kita itu ada icon plus. Jadi pilih icon plus. Nah, di sini kalian bisa tulis mau bagikan note apa atau catatan. Nah, di bawahnya itu kita dikasih logo musik. Jadi ada beberapa akun itu belum tersedia. Jadi kalian tunggu saja, tidak ada opsi untuk mengaktifkan. Jadi kalau sudah tersedia silakan dipilih di sini. Kemudian kalian bisa cari musik di atas itu, kemudian jelajahi juga bisa. Itu ada kategori ulang tahun dan ini untuk musik yang mungkin lagi tren. Kalau ingin mencari di sini, nah kalian bisa pilih atau dengarkan dulu, baru kalian pilih di sini. Nah, kita juga bisa ngambil di bagian tertentu atau part tertentu. Nah, seperti ini. Lalu pilih di sini. Kemudian kalian pilih bagikan. Dan sudah berhasil. Bisa kalian lihat. Di situ ada musik sama note kita. Jadi itu saja, silakan dicoba.